Hai Cinta, kali ini resep dapur kita mau bikin minyak untuk mie ayam. Ala resep dapur kita, bahan-bahannya mudah kok. Cuman 300 ml minyak sayur, boleh merek apa aja. 10 siung bawang putih, ini udah saya cincang-cincang halus. Dan kulit ayam dari 1 ekor ayam. Nah, kulit ayam ini sudah saya cuci juga pakai 1 buah jeruk tipis dan sedikit garam supaya nggak terlalu bau ayam, tidak terlalu bau dirinya. Ya, oke, yuk masak yuk. Kita nyalain kompornya, apinya jangan terlalu besar, sedang aja ya, Cinta. Tunggu sampai pancinya panas. Lalu kita masukkan minyak tadi semuanya ya. Oke, kita tunggu sampai panas. Setelah minyaknya panas, kita kecilin paling kecil aja. Lalu kita masukin, kita goreng kulitnya dulu ya. Nanti kulit ayam ini ngeluarin minyak dari ayam. Buang udah minyaknya. Kalau misalnya udah masukin kulit ayam ini, apinya jangan terlalu besar ya. Kita tunggu sampai dia ngeluarin minyak dan agak sedikit matang. Setelah matang, kita angkat ayamnya. Kita cuma mau ambil minyak dari kulit ayamnya aja, jadi kita angkat ya. Setelah kita angkat, setelah masukin bawang putih tadi, kita tumis. Kita masukin semuanya. Kalau minyaknya 300 ml, bawang putihnya 10 butir. Nah, ini harus dimasak pakai api yang kecil supaya nggak gosong. Nah, kalau bisa diaduk-aduk seperti ini supaya nanti dia matangnya merata. Kita tunggu sampai warnanya kuning, jangan sampai dia terlihat matang di dalam minyak ya, nanti pas diangkat malah gosong. Jadi warnanya kuning emas aja, jangan sampai matang banget. Kita aduk-aduk terus ya seperti ini. Ini sudah mematang, wangi banget. Kalau misalnya nggak mau pakai kulit ayam juga bisa, minyak bawang aja. Nah, kira-kira sampai segini aja ya warnanya, masih agak putih kekuningan. Kita matiin kompornya. Terus kita angkat ya. Tuang minyaknya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini minyak mie ayam ala resep dapur kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video saya ya. Sampai jumpa.